Yokohama FC versus Tokyo Verdy. Pratama Arhan bakal berduel dengan legenda Jepang. Akhir pekan ini klub dari Pratama Arhan akan kedatangan tamu dari Yokohama FC. Laga antara Tokyo Verdy menghadapi Yokohama FC akan tersedia di Ajinomoto Stadium pada Minggu 24 Juli 2022. Yokohama FC merupakan klub yang berbasis di NHK Spring Mitsuzawa Stadium Yokohama. Satu hal yang menarik perhatian adalah keberadaan dua legenda Jepang, Shunsuke Nakamura dan Kazushi Miura. Shunsuke Nakamura saat ini berusia 44 tahun dan tercatat sebagai pemain Yokohama FC. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut bisa dikatakan sudah kenyang bermain di Liga Eropa. Sebelumnya era Son Heung-min di Tottenham Hotspur, Shunsuke Nakamura adalah pemain asal Asia yang cukup sukses di Eropa bersama Park Ji-sung asal Korea Selatan. Tercatat Nakamura pernah bermain di Regina dan Spanyol. Namun penampilan terbaiknya terjadi saat ia bermain untuk tim asal Skotlandia, Glasgow Celtic. Sementara itu nama lain yakni Miura tercatat sebagai pemain sepak bola aktif tertua di dunia hingga saat ini. Saat ini, Miura telah berusia 55 tahun dan belum memutuskan untuk gantung sepatu. Namun, meskipun tercatat sebagai pemain Yokohama FC, Miura saat ini bermain untuk Suzuka Point Getters yang di divisi keempat Liga Jepang. Tentunya akan menarik jika Pratama Arhan diturunkan oleh Tokyo Verdy dan menghadapi legenda Jepang Nakamura di kubu Yokohama FC.